ada kalanya ketika di tengah jalan kita harus mengganti struktur dari si tabelnya. Jadi ada cara untuk mengganti atau mengubah struktur pada tabel yang udah kita buat sebelumnya. Jadi yang disebut dengan alter table, teman-teman. Jadi alter table, saya nyalain caps lock-nya. Misalnya alter table, kita ingin mengedit tabel mana, kita ingin mengedit tabel user di sini, kita bisa melakukan banyak hal. Misalnya kita bisa menghapus kolom dengan menggunakan drop. Seperti ini, kita bisa menghapus drop kayak gini, drop dengan nama kolomnya. Misalnya ID seperti ini. Kita bisa enter. Kita coba enter. Nah, di sini secara otomatis apakah akan langsung dieksekusi? Ketika kita oke, maka ID hilang. Jadi ketika kita ingin nampilin kembali di sini si user, maka kolom ID ini hilang, teman-teman. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Jadi kita bisa menambahkan add, teman-teman. Kita ganti sininya, kita SQL alter table, misalnya namanya tadi apa? User ya. User kita add ID. Add ID, kita kasih nama misalnya tipe datanya apa? Integer kayak gini. Setelah kita ini oke, fix, aman, enter. Maka ID udah ditambahkan, teman-teman. Jadi ketika kita lihat di sini atau di sini udah kelihatan ya, ada ID ya. Di sini. Nah, di ID ini sebenarnya ID itu kita tidak boleh tidak boleh memasukkan secara langsung. Jadi ID itu kita harus melakukannya karena dia unik. Tiap data itu harus memiliki ID yang berbeda-beda. Jadi kita cara mengakalinya adalah dengan menggunakan primary key, teman-teman. Jadi penulisannya simpel ya. Di sini kita bisa pakai tadi alter table user, kita bisa modify artinya mengedit kolom yang mana, kolom ID seperti ini. ID kita apa yang mau dieditnya? Kita tipe datanya sama integer dan kita bisa melakukan primary key di sini. Primary key. Jadi nanti dia akan menjadi ketika kita pengen nampilin satu data, kita bisa berpatokan ke ID-nya seperti itu. Dan selanjutnya ID ini tidak boleh null dan kita tidak boleh memasukkannya secara manual, kita harus mengakalinya dengan melakukan auto increment, teman-teman. Jadi auto increment ini ketika kita menambahkan tabel, menambahkan data baru maksudnya, dia akan otomatis menambahkan satu. Jadi misalnya ID yang data pertama akan ID-nya 1, kemudian data kedua akan ID-nya 2 dan seterusnya. Kita bisa menambahkan dengan yang namanya auto increment seperti ini. Kita cobain enter. Setelah SQL-nya benar dan ini akan berubah. Jadi dia akan menjadi ID primary tipe data integer seperti ini. Kita juga di sini bisa di drag ya, teman-teman. Kita bisa pindahkan dia berada paling depan seperti ini. Jadi ketika kita ingin coba menambahkan data, nah ini untuk menambahkan data kita bisa dengan mudah ya, teman-teman. Di ini di phpMyAdmin tinggal insert. Nah, di sini udah akan ada kolom-kolomnya, teman-teman. Jadi kita cukup mengisi dari first name, last name, address dan city-nya saja. Jadi ID-nya dia karena auto increment, jadi kita nggak usah ngisi. Biar cepat kita masukin di sini, misalnya Paul McCartney, MK Cartney, kemudian address-nya London, kotanya London ya, London. Kayak gini aja, kita coba control enter atau go di sini. Data ditambahkan dan kita lihat apakah bertambah. Di sini kita ke tabel user, maka ID ini akan bertambah secara otomatis tanpa kita harus menambahkannya secara manual seperti itu.